datang kembali di channel penggemar di segmen Monster Hunter Stories Indonesia yang kedua. Wih, kalau gitu kita kan langsung aja lanjut perjalanan kita bersama Keina. Kalau gitu kita langsung saja. Sebelum itu gua masih penasaran sama orang ini. Ini ternyata ini market, guys. Welcome to the Mahana Market. Oke. Okay. Kita sini bisa beli ada herb Mahana dan Ker. Oke, mungkin ini nanti aja ya. Di sini masih itemnya masih klasik item ya. Oke, dan di sini juga ada. Irasai. Smith. Smith ini tempat kita buat gini senjata ya, guys. Ini Forge Armor. Kuluyaku Armor. Hunter Armor, Riders Armor. Ini masih tier 1 ya. Ini kita masih belum butuh ya. Arigato. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nante koto kashira? Oh, bukan ya. Ini tidak ada artinya tadi, cuma NPC biasa. Oke, itu kita langsung aja ke sini. Oke, kita disuruh menjalanin misi di quest board. Oke. Di quest board ini kita bisa mendapatkan experience serta uang, guys. Dan item juga ya. Oh, kita juga bisa sub quest dengan para NPC ya. Ya ini biasalah di MHST 1 juga kayak gitu. Jadi kita next. Objek marker. Oke, ini klasik ya. Sub quest. Asep-asep semua ini ya. Trial quest. What is trial quest? This challenge. Oh, ini buat challenge ya. Dapat. Oh, kita bisa dapat ini golden fragment, life shield, sama whetstone. Tapi ini kita masih belum perlu ya. Mungkin nanti aja. Dan kita juga bisa accept misi dari para NPC seperti yang ada tanda yang warna biru ini, kita bisa accept ini. Mungkin hari ini kita bakal farming dulu ya. Oh, di sini kita bisa pindah ya, afternoon or evening. Coba kita ke evening ya, guys. Oh, berubah jadi biru. Apakah ini malam? Mode malam. Oh ya, ini setau gua ini di Monster Hunter Stories kedua. Kalau kalian lihat di misinya, bentar ya. Wow, gila. Hakulo Island di sore ini sangat sangat cerah dan mantap. Oh, itu ada Monster Den ya. Quest info. Di sini kok kalian lihat di samping misinya itu ada bentuk kayak matahari dan bulan, dan ini ada khusus Dark Showroom. Ini hanya bisa dicari di malam hari, guys. Jadi ini juga sangat berpengaruh ya, antara siang dan malam. Ternyata ada misi yang khusus siang atau malam. Kok ini bisa keduanya, kalau ini bisa siang dan malam. Oke, guys, kalau gitu kita langsung aja gathering. Ini buat ganti monster ya. Mungkin kita juga pingin keliling-keliling sebentar, guys ya. Mungkin episode kali ini kita episode 3 ini kita gathering aja sambil jalan-jalan santai gini, guys. Tuh. Wah, gila sih pemandangannya, sungguh beautiful. Oh, ini ada Kuluyaku. Kita nggak bakal kesana.
kita bakal ke depan untuk cari. Oh ini dia, ini mushroomnya. Kita butuh ini guys. Oh bukan, ini blue mushroom. Kita nggak nyari blue mushroom. Mungkin kita jalan-jalan lagi ya, sambil cari item-item yang ada di sini. Ini pine berry, pine berry. Oh guys, gue penasaran sama monster ini. Tapi nanti aja. Gue cuma pingin gathering aja untuk hari ini sambil ngeliat-liat map. Sekalian kita nge-explore ya. Oke, ada throwing knife. Oh ini dia, kita butuh mushroom ini guys. Dark showroom. Oke. Di sini juga ada monster dance. Gimana kalau kita ke monster dance guys? Oke, kita lihat ada apa di sini. Ada blue mushroom, mix honey. Sebelum kita ke sana, kita harus gathering guys. Kita di awal-awal tuh kalian harus sering-sering banget yang namanya gathering guys. Ini sangat penting banget agar kalian kalau tinggal combine atau nyelesain misi itu udah tersedia. Jadi kalian langsung turn in aja ya. Oke, ini ada monster bone. Oh, brute bone S. Oh, di sini dia, astaga. Kita turun ya. Oh guys, berubah jadi malam guys. Ini Kuluyaku ya. Ini Uptown. Mungkin gua ambil dulu ya telur-telur ini untuk koleksi guys di Monsterpedia. Oh gila guys, gue pengen coba ngeliat pas malam ya. Oke, ini di malam hari ya, gila. The graphic is so beautiful guys. Jangan lupa kita misi kita nyari mushroom. Gue pengen lihat quest info. Oke, gathering udah selesai. Oh ini mungkin nanti ya. Oh ini belum, kita nyari raw meat. Gue pengen nyoba untuk ngelawan raksasa ini. Nama monsternya apa ini? Larinot. Oke, gua nggak tahu. Semoga aja dia pakai ini ya. Pakai power. Oh, ternyata dia technical, Pak. Gua nggak tahu, Pak. Oh, gila. Suaranya serem ya. Oke, berarti dia pakai the power. Duzo. Mati kau. Wah, langsung tewas guys. Let's go, the power. Let's go. Lagi kita pakai power. Oke, kita dapat double attack ya. It's very easy. Oke, dapat skill ya, naik level. Kita udah dapat raw meat juga, dapat quality meat lagi. Gue nggak tahu apa bedanya raw meat dengan quality meat guys. Wah gila guys, ini malamnya keren banget sih. Oke, sini banyak monster, Veldrum. Oh my god, kita menemukan High Rare Dance guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba untuk masuk ya guys. Rare Monster Dance, bukan High Rare Dance, itu kan lain lagi itu. Rare Monster Dance maksud gua. Jadi kita bisa dapat monster langka di sini. Kalau High Rare Dance tuh itu nanti habis tamat baru kita bisa membuka High Rare Dance. Okay, that monster is out cold. Oke, berarti monsternya tidur dia guys. Mari kita lihat monster apa yang kita dapat di sini. And we have stone, dark showroom,
Yo, ini nggak bisa diambil. Monster Bone, Insect Hunt, Envy. Gua nggak tahu ini Envy buat apa. Hakolo Honey, Pain Berry. Pain Berry guna untuk gini apa tuh? Untuk combine item, guys. Oke, mari kita lihat telur apa yang kita dapat di High Rare Dance. No. Ini sumpah nih telur busuk, guys. Oh, ini mah telurnya si Kuluyaku. Oh, kita menemukan telur yang lebih bagus. Tapi ini masih sama Kuluyaku. Pak, telurnya malah Kuluyaku semua, Pak. Oh no, dia malah marah. Oke, kita malah dapat Kuluyaku. Ya, no problem lah. Kuluyaku it's nice. Oke, jadi kita malah dapat Kuluyaku, guys. Bukan item langka ya. Kira gua dapat Kuluyaku, guys. Ternyata item biasa. Eko item biasa, telur biasa. Kita lift. Oke, mari kita kembali ke Hakolo Island. Mungkin sini gua sekalian coba combine. Kita udah bisa buat poison, guys. Blue mushroomnya kurang. Cuma bisa buat 8 doang, Pak. Kita coba ke ini ya, quest board, sub quest, auto deliver. Wih, ini mungkin nanti aja ya. Oke, kita dapat resep cara buat donat. Oke, ini mungkin nanti aja ya, gua sambil nyari monster dulu. Monster yang bagus. Oh, ini ada prayer pot, Pak. Prayer pot, the prayer pot, bla 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 bla. Oh, ada levelnya, guys. Hovering charm. Kita nggak punya charm, guys. Ini apa nih? What is this? Skill, mite miru? Apa ini? Hatashite. Half moon. Tatanaimashita. Wow, kita undian ini ya. Dapat shelling charm sama lucky charm. Wah. Oh, kita bisa pakai sekali dalam itu ya, guys. Sekali dalam sehari. Kemudian kalau pray, what is this? Oh, cuma nambah XP doang 1%. Oke, mungkin segitu saja video kali ini ke apa tuh untuk explore Mahana Village. Dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Next kita akan langsung investigate the monster dance. Okay, thank you and see you in the next video and bye-bye.